Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Mbak Juta nih, kita akan melakukan penyemprotan terakhir pada tanaman bawang merah, khususnya penyemprotan insektisida untuk pengendalian hama, ulat, dan gerandong. Di usia 54 hari setelah tanam ini. Di usia ini tanaman sudah mulai berumbi lumayan besar yang nantinya akan melalui proses pemasakan hingga masa panen sekitar 60-an hari setelah tanam. Nah, gunanya penyemprotan pada kali ini adalah untuk mengantisipasi masih adanya ulat dan gerandong serta potensi kerusakan dari daun bawang merah kita, sehingga tanaman bisa melakukan proses pengisian umbi secara maksimal serta pematangan hingga umbinya bisa bagus sesuai dengan apa yang menjadi angan-angan kita bersama. Pada kali ini untuk insektisida yang akan kita masukkan adalah Sakribit itu berbahan aktif emamektin benzoat serta klorbenzuron. Nah, untuk keterangan singkatnya, emamektin benzoat ini adalah bahan aktif dari golongan avermectin golongan nomor 6. Ini adalah racun otot dan saraf. Nah, emamektin benzoat ini keunggulannya adalah tidak membahayakan serangga yang menguntungkan serta minim toksisitas atau keracunan pada hewan maupun manusia. Hama sasarannya, adalah telur serta larva lepidoptera atau larva ngengat. Larva itu adalah bentuk muda binatang yang berkembangnya melalui proses metamorfosis seperti pada serangga dan amfibi. Nah, larva itu kalau bahasanya kita itu adalah ulat gitu. Ulat. Nah, untuk bahan aktif yang kedua dari Sakribit adalah klorbenzuron. Berasal dari kelompok 15 atau benzilurea, bersifat racun pertumbuhan, menghambat biosintesis kitin atau pergantian kulit. Jadi cara kerjanya adalah mempengaruhi proses pertumbuhan, yakni kulit hama tak dapat mengelupas dan berkembang secara tidak normal yang akhirnya akan mati. Hama sasarannya adalah larva atau ulat tadi, ulat dari apa? Ngengat atau lepidoptera. Nah, untuk pencampuran insektisidanya yang kedua adalah insektisida amate. Amate ini mengandung bahan aktif indoksakap. Indoksakap itu adalah golongan 22A yang mana merupakan racun kontak dan otot dan saraf yang bekerja dengan memblokir saluran natrium saraf sehingga serangga mengalami kelumpuhan dan kematian dalam waktu yang cepat. Hama sasarannya ulat, lepidoptera atau ngengat. Untuk dosisnya Sakribit adalah 1 sendok saja. Terus yang indosakapnya dosis sekitar 6 mililiter, sedikit sekali ya, tetapi memang itu adalah yang sudah saya terapkan dan memang sudah cukup efektif dalam mengatasi serangan dari hama yang ada di tanaman. Oke, kita akan lakukan pencampuran dan segera kita aplikasikan penyemprotan.